Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jason Suardi. Kali ini aku mau mainin game horror nih. Jadi judul game ini Dead by Daylight. Nah, jadi game ini itu game kayak Identity 5 kalau teman-teman tahu gamenya nih, karena game lama juga kalau nggak salah 2016 keluarnya. Nah, jadi di game ini kita ada 4 survivor dan itu harus selesaikan, harus perbaiki generator, 5 generator dan kabur dari tempat itu hidup-hidup. Sedangkan si killer satu orang jadi pemburu gitu, harus cari kita baru pukul kita digantung mati gitu. Nanti selengkapnya langsung lihat aja nanti di gameplayku. Langsung aja kita mulai solo. Oh ya, di game ini sebenarnya asik kalau kita mainin bareng teman. Jadi kok kita punya kawan, kalau teman-teman punya akun Epic tapi belum punya PC atau belum punya akun Epic, buat aja dulu, klaim aja dulu game ini gratis. Kalau bisa buat 2 atau 3 akun gitu. Kalau aku sih 2 akun dan ajak teman-teman. Pas kita udah punya PC, kita bisa ajak teman main. Jadi kita punya akun mabar gitu. Jadi satu akun lagi kita pinjamkan ke teman. Aku ada temanku juga yang pinjamkan akunku dan ya ini game ini sebenarnya nggak diuntukkan untuk mabar. Tapi kalau kita mainnya mabar seru sih. Ini aku gak pakai apa-apa ya, gak pakai buff, item, add on ataupun overing. Ini mainnya juga belum lama aku, jadi sekitar 3-4 hari lah. Nah, kita udah nemu matchnya. Aku pilih tim survivor ya. Tim survivor, jadi aku yang perlu kabur dan biar lebih berasa horornya. Karena belakangan aku lagi suka game-game horor, walaupun kadang aku agak kaget ya. Sebenarnya bukan takut sih, lebih kaget. Tapi rasanya menikmati gitu. Oke, facing the bridge. Biasa kalau di bawah ini ada hint, biasa lawannya itu pakai killer yang ada hintnya itu. Jadi kayaknya aku ini lawan killer yang namanya the bridge. Atau kalau diartikan sang wabah penyakit. Jadi kalau diartikan itu kira-kira artinya sang wabah penyakit. Killernya ini bisa buat kita terinfeksi atau apa gitu. Jadi biasanya kadang aku mainnya berdua sih, karena aku gak banyak kawan yang main game PC. Sekarang kawan-kawanku banyakan mainnya itu game HP. Oke. Udah mulai ya. Wih, udah ada yang kena pukul. Baru mulai loh padahal. Udah ada yang terluka. Nah, ini aku jalan-jalan, kita cari generator ya. Ini lumayan gelap. Wah, ada map yang lebih gelap lagi daripada ini. Karena di sini kan mapnya masih ada lampu ya, lampu jalan. Kita usahain dulu Green Totem. Nah, kalau hantunya tuh dekat, biasanya sih ada suara jantung gitu, deg-degan. Berdebar-debar jantungnya. Oke. Okay. Totem. Oke, ada satu orang kena penyakit ya. Aku gak tahu kalau penyakitnya full bakalan apa yang terjadi, apakah dia jadi kena slow atau apa. Dia kepukul. Waduh, jauh ya. Ayo cari cari generator, generator. Nah, ini generator. Jadi kita harus perbaiki kayak gini. Dan setelah killernya tangkap kita, killernya bukan langsung tusuk mati gitu ya. Killernya tes. Jadi gak fokus. Killernya tuh harus gantung kita. Kira-kira kalau bar merah orangnya tuh habis, orangnya tuh bakal mati, baru mati itu. Karena tempatku meledak. Ini pas kita repair, kita buat barang-barang itu kadang ada keluar bar-bar kayak gini ya. Wah, mati. Dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Dia sengaja buat supaya cepat kali kurangnya. Padahal itu harusnya masih bisa bertahan 2-3 menit sih. Tuh, nampak the plague killernya. Dia datang ke sini kah? Udah mulai terasa ya, ada debar-debarnya. Dia datang ke arahku. Dia datang ke arahku. Kita kabur, kita kabur, kita kabur. Debar-debarnya mulai kecil suaranya. Aku masuk dalam rumah aja deh. Aku makin besar. Waduh, si cewek kena, si cewek kena. Dia kena penyakit, dia kena pukul. Di situ dia. Dia menjauh dari arahku, aku bisa selesaikan satu generator. Nah, jadi ini kayak buff yang ku ambil itu kan bisa memperlihatkan di mana posisi killernya. Kalau aku lagi mabar,
itu bakal jadi OP banget karena aku bisa kasih tahu teman-temanku dari call atau chat gitu. Kalau mabar, tapi kalau mabarnya nggak pakai call atau chat tuh sama aja sih, nggak mengubah apa-apa. Tapi biasanya aku kalau mabar enakan pakai call karena ya tau lah mabaran bisa ngomong-ngomong sama teman. Dia lagi kejar aku gitu. Mungkin next time aku bakal mainin bareng teman. Tapi cuma berdua sih. Berdua. Itu satu kegantung lagi. Mudah-mudahan dia gak bunuh diri. Karena kalau dia bunuh diri kita bakal kesusahan kok. Sudah sisa dua orang. Itu dia. Itu hantunya. Killernya, pembunuhnya. Tuh, dia ke arahku kah? Ini sorry kalau agak ngeframe ya, karena PC ku juga gak terlalu kuat. Masih dia ngecam kah? Sumpah kalau dia ngecam kurang asik sih. Tapi sebenarnya mudah lawannya kok ngecam. Wah, debarannya jadi keras. Dia ngecam kah? Itu dia. Lepaskan. Oh no, dia datang. Aku jadi tertular juga penyakitnya. Okay. Aku jadi sakit ya, tertular. Aku gak tahu efek penyakitnya ini apa. Tapi kayaknya kalau barnya itu sampai, wah, ceweknya mati sih. Ceweknya mati. Kok deg-degan? Itu dia. Di dekat. Ini aku gak tahu efek penyakitnya apa ya. Pertama kali aku lawan The Blitz ini. Barnya full, apa yang akan terjadi? Oh, kalau aku bergerak barusan barnya jalan ya. Kalau aku diam barnya gak gerak, gak tambah. Oke, jadi cara sembuhkan apanya pakai air ini ya. Pantesan tadi aku nampak ada air. Padahal biasanya gak ada. Sembuh. Sisa 2 generator dan sisa 2 survivor. Sisa 2 manusia. Sebetulnya aku mau buat video pertama itu mabar sama kawan. Cuman kawanku kan gak ada wifi. Dan sebetulnya dia udah update. Tiba-tiba baru main belum 1 minggu, gamenya udah update lagi. Dan update-nya itu besar. Jadi dia mau pakai paket unlimited, paket malamnya. Jadi perlu waktu buat update-nya. Sekitar 2 atau 3 hari lagi baru selesai mungkin. Karena sekali update gak nanggung. Kayak update 21 ya, 21 atau 22 giga gitu. Ayo. Nah, misalkan ini kalau sisa aku sama kawanku berdua. Jadi misalnya kalau aku mau tolongin kawanku kan aku bisa bilang, dia lagi di sini atau enggak gitu. Dia lagi di situ atau enggak? Tuh satu itu dikejar itu. Berarti aku aman, lagi kejar-kejaran sama yang satu itu. Atau aku bisa tanya dia, dia lagi kejar kamu gak? Nah, gitu. Kalau dia bilang, iya dia lagi kejar aku kan berarti santai gitu. Selama kawanku dikejar aku bisa perbaiki. Gak perlu takut-takut dulu gitu. Itu sih, makanya di sini gak ada. Survivor itu gak bisa saling call, gak bisa saling chat. Gak ada fitur chat di game ini. Kecuali kalau gamenya udah selesai, berakhir, kalah atau menang gitu. Aduh. Meledak lagi, aku fokus dulu. Karena meledak, apakah dia akan datang? Oke, dia datang. Jadi setiap kali meledak gitu, kalau ada keluar peta itu, kalau kita gagal pencet, pembunuhnya itu bakalan dikasih tahu posisi kita. Oke, dia masih kejar kawanku ya. Survivor satu lagi. Waduh, kena sisa aku sendiri. Ledak lagi. Oke, sekarang aku ketahuan di mana dan sisaku sendiri. Oke, yang bakal selesaikan satu ini dulu baru tolong dia. Jangan lepaskan sendiri.
Ulur waktu, lebih lama lebih baik. Waduh, dia datang, aku nampak, aku nampak. Kita kabur, Wah, dia balik ke kawannya. Dia balik ke survivor satu lagi, dia nge-camp. Kena racun aku. Diracuni dia. Tuh, aku nampak dia. Dia agak lihat, aku bisa selamatkan aku rasa. Come on. Wah, dia jaga lagi. Dia balik jaga. Wah, ketahuan dikejar. Aduh, enggak kena. Ayo keluar. Aduh, ketangkap. Aduh. Oke, itu salahku sih. Aku maksa nolong orang. Digantung, tas. Ini kalau aku gagal selamatkan diri, kami udah kalah sih. Ya, kalah. Banget. Gitu kira-kira. Inilah hasilnya kalau kalah. Belum, itu memang salahku sih tadi yang di bagian terakhirnya. Sebenarnya harusnya aku masih bisa kejar-kejaran dulu atau heal dulu, minum airnya dulu. Cuman aku kan tengok bar survivor lain itu kan udah mulai habis. Jadi aku ngotot mau lepaskan dia, malah kena semua. Langsung aja kita masuk ke match kedua. Oh ya, sekedar cerita aja nih ya. Jadi pas aku lagi mabar sama temanku semalam, itu ada, kami kan selalu main survivor karena kalau mabar kan selalu bisa enakan survivor, karena kalau kita jadi killer cuma bisa main sendiri. Nah, jadi pas main itu, pas kami jadi survivor, ada satu killer yang bilangnya jago sih jago, tapi dia kayak gaya psikopat gitu. Dia pas nampak kita harusnya kan langsung kejar. Enggak, dia diam liatin kita dulu, kita kabur, dia langsung kejar, baru kejar. Atau pas kita kabur dia jalan kaki pelan-pelan gitu, sengaja jalan pelan-pelan. Baru pas kita udah lumayan jauh baru dikejar. Jadi kayak gaya-gaya psikopat gitu, kayak sengaja menikmati gitu. Itu sumpah, biasanya kalau aku main biasa gini ya, pas pembunuhnya nemu kita langsung kejar, itu gak terlalu seram. Tapi kalau pembunuhnya itu kayak orang itu, kayak nunggu dulu, kayak gaya-gaya psikopat, itu malah jadi tambah seram gitu. Dan kebetulan tuh jago banget dia main rata. Oh, ini lonceng. Itu hantunya ya. Kabur, panik gaming. Satu kepukul. Jadi killer lonceng itu dia kekuatannya itu setiap kali dia pukul lonceng dia bakal menghilang dan pukul lagi buat muncul lagi. Kok deg-degan. Dia digantung di situ. Aku bantuin dia aja deh. Karena ada misi juga kan. Ayo kabur. Nah, kira-kira gitu buat bantu teman. Dan kayaknya aku dikejar, enggak. Aduh. Kok dedekan aku, dia di sini. Oh, dia lagi kejar satu itu. Jadi kita selesaikan dulu generatornya. Kembali ke objektif. Dia di situ ya. Dia pukul lonceng, dia menghilang, aku gak bisa nengok lagi. Aku ada feeling dia bakalan datang.
satu orang itu kupukul di situ ya. Waduh, meledak posisiku ketahuan. Siap perbaiki generator ini, aku bakal bantu ceweknya ya. Digantung. Tuh kok di dunia atas kali gantung mati sih. Kayak kan kena bagian sini pendarahan berat. Ini perlu gantung 3 kali maksimal baru mati. Aduh, dia datang sih, feelingku dia datang. Nah, kita langsung tolongin dia aja. Aduh, ada yang kepukul lagi, di mana itu? Di arah situ ya. Aku bantu dia, cepat cepat cepat. Lari lebih. Oh, udah ada yang bantu, ada yang bantu. Kenapa? Nah, tuh ada yang bantu. Aku lanjutin generator ini dulu. Jadi kemampuanku itu kan setiap kali ada generator yang siap, aku bisa lihat di mana posisi pembunuhnya. Nah, si lonceng ini salah satu counter ya, karena dia bisa menghilang. Jadi waktu generatornya siap pun dia gak nampak gitu. Harusnya ada yang bantu dia, karena dua lagi dekat sama dia. Jadi aku fokus generator dulu, objektif. Kayaknya dia mau bantu, jadi kena pukul satu yang paling bawah itu. Softly. Sebetulnya aku juga bisa bantu ya, aku batunya itu sengaja ledakan generatornya, jadi hantunya mungkin datang ke arahku, mereka bisa bantu. Nah tuh, udah ketolong. Si One Emers itu kalau udah kegantung sekali lagi, dia udah end sih. Innalillahi. Oke, dia datang ke sini. Ke arah sini, dikit lagi. Belakang kah? Selesai, gimana dia? Gimana dia? Kok dedekan? Tuh, di situ. Oh, lagi kejar, aduh. Softly kena. Aku lanjut generator sini lagi. Objektif dulu. Dia digantung di situ ya. Aku dekat, aku bisa bantu. Setelah selesai generator ini, aku bantu dia. Semoga yang lain nggak perlu bantu sih, biar aku aja yang bantu. Yang lain fokus generator aja. Siap. Oke, kayaknya pembunuhnya lagi menghilang ya, jadi aku gak nampak dia. Tuh dia, dia di belakangku. Dia di belakangku. Tuh dia menghilang tuh, baru bilang. Nah, kena palet dia, kena stun. Waduh, aku gak bisa bantu. Maaf kawan. Waduh, hampir. Palet. Eits, gak kena. Masuk. Eits, hampir. Ayo, satu orang bantu dia. Aku udah dikejar, jangan ikut aku. Bisa. Oke, dia kejar satu lagi, aku cepat bantu. Oh, oke, perempuannya dibantu ya. Lumayan. Waduh, satu itu mati sih. Diangkat, nah, udah mati. Dia kalau gagal goyang-goyang turun, mati. Sisa 3 orang. Dua generator, harusnya bisa menang. Harusnya ya, kalau dua lagi gak kena. Karena mereka dua udah pernah kena gantung sekali, kalau aku belum sama sekali. Loncengnya tiba-tiba di belakang, pukul-pukul lonceng. Ih, itu dia kan, baru aku bilang. Tiba-tiba gitu, aduh, kena pukul. Kabur. Gimana dia di belakang? Masih kejar. Oh tidak. Ada palet situ ya. Kita kasih lebih dekat dulu. Oits, jangan terlalu dekat. Aduh, kena. Aduh, kegantung sih aku. Oke, kegantung. Goyang-goyang. Tapi dekat banget sih apanya. Satu orang lagi buat generator. Satu orang. Oke, sisa satu generator. Dua-dua mau bantuin aku ya. Satu orang alihkan perhatian, satu lagi
bantu. Efektifnya ya, tapi karena kita gak mabaran kan, pada gak komunikasi. Feelingku dia menghilang sembunyi di samping sih. Enggak. Oke. Eh, iya. Kepukul satu itu. Satu kawan kepukul, waduh. Heal dulu. Aduh, kena lagi satu. Oke. Digantung di situ ya. Kayaknya. Di mana dia jatuh tadi? Cepat, jangan lupa objektif. Generator. Di mana dia digantung? Di situ, lumayan jauh. Dia pergi bantu aku generator. Karena kalau ini aku ledakan dulu supaya oke, dia datang. Di mana? Dia datang ke arahku. Gak apa. Kita bantu sikit ya dengan cara ledakan mancing killernya ke sini. Walaupun itu aku gak niat ledakan sih, cuman gak sengaja. Tapi tetap ada positifnya, gak apa. So, kita ke arah, kita bantu dulu itu. Bentar lagi mati itu. Waduh, mati. Oh enggak, lepas. Good. Waduh, dia di sekitar, dia muncul. Wah, sampingku. Waduh. Kabur. Aduh, deg-degan nih. Masa kalah dong. Mana dia? Loh. Lah. Aduh. Kena lagi. Satu orang buat generator. Gak apa. Si yang nama Mandarin bantu aku. Yang udah kena gantung dua kali buat generator aja. Udah masuk fase kedua. Udah dikit lagi mati. Kabur. Oke. Kebuka pintunya. Yuk, buka dulu. Aku sembunyi sini. Oh, datang dia. Pintu situ udah kebuka. Aku buka pintu sini aja deh. Semoga dia gak datang. Please. Sedikit lagi kita berhasil kabur. Oke, kebuka. Kabur. Satu itu udah berhasil kah? Yuk, kedua pintu udah kebuka. Kabur ya. Oke, nice. Dia udah kabur. Kali ini hampir ya. Kalau aku kena pukul sekali lagi, kegantung, aku mati. Untungnya berhasil ya. Aku sembunyi dulu. Karena dia tengok gak ada orang, kayaknya dia ke arah pintu ke situ. Karena pintunya kebuka juga. Dan aku langsung buka pintu yang di sebelahnya. Good. Oh, partisipasiku besar ya. Sini langsung naik dua rank dibilangnya. Dua, dapat 2 star. Gold iridescent, gold iridescent, gold. Partisipasiku besar dalam match ini. Buat teman-teman yang penasaran jadi killer gimana, itu kurang sih. Maksudku aku kurang suka, karena kalau kita jadi killer kita gak
takut gitu. Karena aku kan maunya mainnya tuh seram gitu, horor. Nah, kalau kita jadi killer kan kita enggak perlu takut gitu. Kita yang harus buru gitu. Jadi menurutku kurang sih. Aku lebih suka kalau kita jadi survivor. Mau sembunyi-sembunyian, kejar-kejaran, kita perlu lari buat misi kabur gitu. Kali ini, oh kita tetap bawa medkit aja deh. Oke, okay, gak bisa bawa dua barang yang sama ya. I see. Aku bawa medkit. Oh, ada yang bawa senter, ada yang bawa kotak toolbox, kayak kotak perangkat-perangkat. Oke, kita di Wreckers Yard, Auto Heaven Wreckers. Map ini udah lumayan sering di sini. Oke, di karakterku ada status broken ya. Di samping kiri itu bisa dilihat namaku yang Gold Killer itu. Itu karena aku bingung mau kasih nama apa kan. Kasih nama udah ada yang pake. Wih, kok ada deg-degan. Dimana dia? Oh, di situ dia. Lewat. Us, dikejar. Aku dikejar. Aduh. Aduh, kukira ada gelap banget loh. Kukira ada apa? Wah, kena sih. Baru juga mulai, Pak. Gak kena. Aduh. Oke, dia si apa nih ya? Si Will Billy kalau enggak salah namanya. Gergaji. Kalau kita kena gergajinya tuh sekali tepas langsung down, jatuh. Camper kah? Aduh, camper lagi. Enggak. Oh, camper, cok. Aduh. Enggak asik. Oke, terlalu cepat. Kita main satu match lagi. Enggak asik. Killernya enggak asik. Dia nge-camp sampai satu orang mati. Sebenarnya taktik ini kurang bagus kalau apalagi kalau aku mabar ya. Kalau semisal aku mabar sama teman-temanku, pastinya aku bakal bilang dia nge-camp. Jadi kalian fokus buat generator dulu. 3 orang buat generator dan 1 orang jadi kayak bisa dibilang ulur waktu terus walaupun pelan-pelan mati. Jadi ya paling dia dapat 1 atau maksimal 2 orang sih biasa kalau nge-camp. Treatment Twitter. Jadi kita kali ini di map ini. Oke. Waduh. Selonceng lagi. Kabur. Hampir. Ais, kena. How can? Ah, sayang banget. Yang tadi bawa medkit tapi langsung kena. Apa? Dibunuh. Kali ini gak bawa medkit, dikejar-kejar. Waduh, mati aku. Kabur. Kabur gaming. Dia menghilang lagi, kayaknya. Kena, aduh. Siap, paletnya jelek. Kira dia di belakangku. Langsung kena gantung. Kok jadi gini amat ya? Aku terus yang duluan kena. Dan kawan-kawanku 3 orang di situ. Kayaknya dia agak nge-camp ya. Kayaknya. Wah, kok datang semua sini? Jangan satu aja. Jangan datang semua juga kali. Heal kah? Enggak, jangan sini. Heal. Heal di tempat terbuka. Oke, aman. Thank you.
Serem. Ini tempatnya terang lagi, agak sudah sembunyi. Lebih enak kalau tempat terbuka yang gelap. Kok ketemu si lonceng? Ya di situ kayaknya. Pas aku jalan ke situ, deg-degan ya. Kita ke arah sebaliknya. Mana generator? Generator, generator. Gak ada palet. Oke, di sini kita bisa adu mekanik. Coba ke lantai 2. Ada item. Medkit atau center, please. Medkit atau center. Toolbox juga boleh sih, tapi aku lebih kayak medkit biasa lebih. Oh, toolbox beneran dong. Waduh. Dedekan, dia lagi kejar siapa tuh? Di mana tuh? Di lagi kejar orang lain. Di sini kah? Aku dengar suara loncengnya. Dia agak jauh ya. Oke, ada generator, kita perbaiki dulu generator. Pakai toolbox-nya aja. Di situ dia. Apakah dia datang sini? Dekat sih dulu, aku cuma jalan lurus doang. Waduh. Kecepatan. Kabur gaming. Ih, waduh. Gila. Depanku itu cocok. Di dekat sini ada gantungan kah? Aku bakal rusakin sih. Oh, udah jauh mereka. Aduh, kena. Di mana? Aku bakal bantuin dia. Sekarang kah? Di bawah ya, kayaknya. Di bawah tanah ya. Waduh. Dia datang. Waduh. Kabur. Gak kena. Kabur pak. Gak kena. Ayo kabur. Dia kejar aku. Enggak, dia gak kejar aku. Generator sebelahnya palet. Waduh, ganti nyawa doang. Yang cewek lepas, yang cowok kena. Oh, ini tempat palet yang generator yang tadi aku buat ya. Kita pakai toolbox supaya lebih cepat. Oke, itu bukan di bawah tanah. Ayo. Kayaknya bakal ada yang lepaskan sih. Kalau aku jalan ke situ pun keburu yang lain yang lepaskan. Apakah dia akan datang ke sini? Meledak. Oke, ada yang lepaskan. Oke, dia beneran datang ke sini. Dia rusak generatornya lagi. Kabur. Jangan jauh-jauh karena aku mau lanjut perbaiki generatornya. Kita jalan memutar dulu. Ini ada generator di sini. Itu dia. Dirusak lagi. Dia menghilang lagi. Kayak dia ngikutin aku sih. Kita
lari, jangan stop ya, jangan stop, jangan stop, karena feelingku dia ngikutin aku terus. Aku ada feeling dia ngikutin aku terus. Jangan stop, jangan stop. Gak ada kah? Apakah aku aman buat melanjutkan generator? Ataukah dia akan tiba-tiba muncul? Itu dia! Anjir! Oke, dia kehilanganku kayaknya. Aduh, dia ngejar yang lain. Aduh, 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 aduh. Minta. Apakah tadi aku putar-putar buang waktu? Apakah menurut teman-teman aku bagusan tadi gak muter-muter kah? Dekat. Dekat. Dia rusak lagi generator tadi. Tolong, tolong, selamatkan, selamatkan, lepaskan. Di mana dia? Dia di samping, dia di samping. Kabur, kabur, langsung kabur, dia di samping. Ah, sorry, my bad. Salahku sih itu. Salahku sih, aku gak langsung apa. Tadi aku udah pencet klik kiri, tapi gak langsung dilepaskan. Wah, mati sih kayaknya satu orang tuh. Digantung, teriak, mati. Satu korban gara-gara aku. Memang salahku. Maaf bang, aku pemula. Aku tahu aku salah. Mana generator? Generator, generator. Dari tadi aku buat generator gak siap-siap loh, ditendang dia lagi. Dirusakin mulu. Si cewek dipukul, si cewek lagi dikejar. Cepat generator. Aku gak ada, harusnya ada satu. Nah tuh dia. Tuh ada suara ceweknya. Ceweknya ke arah sebaliknya dari aku ya. Waduh, dia di sini. Tuh, disepak rusak dia. Kabur, kabur, Neng, kabur, Neng, kabur, Neng. Kabur, Neng. Ini udah mau siap, Neng, kabur. Dia datang. Eh, kok masuk sini, Pak, Pak? Dirusak, dirusak, dirusak. Kabur, kabur, kabur. Waduh, 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 waduh. Waduh, 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 waduh. Jangan kena, jangan kena, jangan kena. Aduh, kena. Kurang cepat. Si cewek dah heal. Satu orang lagi buat generator tadi. Gak apa, gak apa. Itu ada di situ ceweknya. Oke, setelah ini aku kalau kepukul sekali lagi aku bakalan tewas. Ayo kabur, ayo kabur, ayo kabur, ayo kabur. Aku ikuti ya, biar itu dia pintunya. Ayo kabur lewat sini. Aku buka yang lebih cepat ya, karena kalau aku lagi terluka, aku ambil skillnya lebih cepat 6% walaupun sedikit sih. Please, 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 please. Jadi dia itu gak menghilang total ya. Oke, kabur, bisa kabur. Sini, satu orang lagi. Si Ore, Ore. Jadi ini di sini
di tes ya loyaltinya. Jadi kalau biasa orang langsung ninggalin langsung pergi gitu, gak parah sih. Tapi biasa pada nunggu yang lain semua datang dulu. Ayo, 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 mana? Oh bukan si Ore, si player one. Itu dia. Ayo, 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 sini pintu, di sini pintu. Masuk, 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 masuk. Aduh, kena. Jangan, 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 jangan. Dibawa nanti. Kabur aja, kabur aja. Kabur aja. Aku mau nolongin, tapi aku satu hit lagi langsung mati. Jadi maaf banget. Aku jadi penasaran, kayaknya dia bakal mati digantung sih. Sorry, sorry. Aku tahu dia orang terakhir itu yang darahnya full kan. Itu dia paling banyak perbaiki generator ya. Cuman aku gak bisa nolong karena aku kalau tadi ngotot mau nolong dia satu hit aja aku bakal langsung down juga. Dan kalau aku digantung satu kali aja langsung die. Waduh. Partisipasiku lumayan. Coba kita udah selesai. Dia mati. Wah, itulah. Di sini lumayan nampak ya si apanya, si lonceng itu, apa namanya aku lupa, tapi bilang aja si killer lonceng. Killer loncengnya itu kalau dia lewat dalam mode hilangnya itu masih nampak kayak ada warna apa bilangnya? Kayak ada bening-bening kayak ada gelas gitu. Jadi masih nampak dia datang atau pergi. Dan kayaknya tadi aku putar-putar itu buang-buang waktu doang sih. Gak guna karena kayaknya dia gak ngejar aku pasti. Ya, sampai sini saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya Yoson Suardi. Signing out. Bye bye.